warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Bapak ibu-ibu tamu Rasulullah, tamu Rasulullah yang sangat berbahagia. Saya yakin semua tidak ada yang susah. Saya yakin semuanya bahagia. Amin. Saya yakin semuanya nanti masuk surga. Amin. Saya yakin semuanya akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Saya yakin semuanya akan bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin. Hari ini pas hari Ahad atau hari Minggu tanggal 25 nggih. Tanggal 26 2024 kita akan ziarah jalan kaki. Kalau kemarin naik bis, sekarang jalan kaki, besok naik bis lagi gratis. Iya, oke. Alhamdulillah. Apa agendanya sekarang? Satu, kita ke makam yang namanya makam Baqiyah. Kalau di Mekah ada Ma'la, itu Ma'ja, itu Ma'tun. Ada Ma'la, ya. Ma'la itu nama kuburan. Di sana ada kuburan Siti Khadijah dan orang-orang atau ulama-ulama, sebagian ada sahabat yang dimakamkan di sana. Kalau di Madinah ada makam Baqi Al-Gharghad. Kalau di Palestina ada namanya Jabal Zaitun. Makam Jabal Zaitun di Palestina itu ada kuburan 10.000 nabi. Kalau di Medina, di Baqi ini ada makam 10.000 sahabat. Termasuk Sayyidina Utsman, termasuk Aisyah, termasuk semua istri Rasulullah. Istri Rasulullah yang dimakamkan di sini ada 9. Ada 9. Mulane dia lono kiye dibujuni loro, ojo pak itu. Ojo pak itu. Unggul sampean gol. Unggul. Mun balik nemane nggih. Kalau di sini ada makam Siti Aisyah. Ada makam Sayyidina Utsman, ada makam Abdullah putra Nabi, ada makam Qasim dan ada makam keluarga Rasulullah yang di Baqi. Kalau Abu Bakar bersama Rasulullah, kalau Umar bersama Rasulullah, kalau Utsman di Baqi. Oleh karena itu jangan sampai kalau kita di Madinah tidak ziarah ke makam Nabi, tidak ziarah ke makam Baqi. Paham ya? Ini merupakan kesempatan emas. Aduh aku kesel. Wis ana kene aja muni kesel. Apa lewes muni kesel. Karena di sini kita yang sebanyak-banyaknya untuk cari pahala. Sebanyak-banyaknya untuk cari pahala. Karena ini adalah tanah barokah, adalah tanah surga. Sampe golek tanah sing luwih apik teko Madinah ndak ada. Ndak ada, Bun. Katene di mana? Jakarta, Bandung, Prigen, Tretes, nggak ada. Tretes ada, waktu adem. Ini yang paling baik, ini tanah yang paling baik, dan tanah yang diinjak Rasulullah. Kemudian kita nanti kalau sempat, kita ke Museum Sirah Nabawiyah. Kalau sempat lagi, kita ke Masjid Sayyidina Ali, rumah Sayyidina Ali. Kalau kita sempat lagi, kita ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Karena ini sampai cek roh. Tadi malah dulu coba bayar sak menukai itu, cek ono itu gak rugi. Sing rugi. Sing kame lo. Boten, sing rugi ku goceng, maringi, sing diurugi. Sing rugi ku ke goceng, sing gak pati wong dodol bakso. Sing batik tok wong dodol bakso. Lek pembimbing haji gak pati belas. Apa pala? Oleh men gelaran dodol.
Pak Ma. Oke. Ini Bapak Ibu sekilas perjalanan hari ini. Insya Allah tidak lama kok, satu jam kita ya. Jam Parono balik maling sekarang jam saya menunjukkan 7.15 menit. Kita jam 8.15 menit sudah ada di hotel lagi. Perlu dimengerti. Nanti ibu-ibu, kupingi ibu. Setengah 12 sampean kebake, sampean ke Raudhah. 12 malam. Jam setengah 12 malam hari ini. Khusus ibu-ibu ya. Khusus okay. Ibu-ibu. Setengah 12. Jadi wis ono iki nanti ada pembimbing dari Nurul Sofa perempuan. Kalau Mas Najib, Mas Yongguan enggak bisa ketemu sampean. Masalah enggak bisa masuk Raudhah bersama orang perempuan. Kalau perempuan laki-laki nanti hari Selasa. Hari Senin kita ziarah ke Bakai, kita ziarah ke Kuba, ke Ukut. Kalau Selasa hari apa? Orang laki-laki ke mana? Ke Raudhah jam setengah 4, jam setengah 4. Paham ya? Ini perlu dipahami kok. Kok ganti kandani? Ya. Sore. Ya, rasa. Jadi nanti ini paham ya? Nanti malam, nanti malam. Aku lek ngomong setengah rolas, usahakan jam 11 malam sudah di lobi. Do you understand? Yeah. Siapa kita? Nurul Sofa. Nurul Sofa. Luar biasa. Umar dalam. Ya ya. Nurul Sofa. Yes. Nurul Sofa. Yes. Oke. Luar biasa. Oh ya ya ya. Cek kafe cek atut. Rembo. Keren. Ayo jangan. Apa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu, ini adalah situs Islam. Artinya tempat yang bersejarah yang dilindungi UNESCO. Dilindungi dunia. Paham ya? Tidak saja dilindungi oleh negara Arab Saudi tapi UNESCO, tapi dunia. Karena ini dulu adalah tempat Sayyidina Ali yang dijadikan monumen dan monumen itu dibentuk masjid. Dan waktu itu ini dibangun oleh zaman Utsmani. Karena zaman atau periode itu dibagi zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Utsmaniyah. Nah, petilasan-petilasan sejarah ini dibangun ketika zaman Utsmani. Yang pemerintahannya berpusat di Konstantinopel atau Istanbul atau Turki. Nah, ini dibangun kuwabe. Nah, ini setelah beberapa rusak direnovasi. Ini baru ini. Aslinya masih ada, nggih. Nah, di sinilah Sayyidina Ali dulu tinggal, di sinilah Sayyidina Ali dulu bangun masjid, di sinilah Sayyidina Ali kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha di sini. Mulai nilai ono wong Muhammadiyah sembahyang di lapangan, ya karena para sahabat sholatnya di lapangan. Kalau kita sholat di masjid, karena Rasulullah sholat di masjid. Jadi pada bener sih, gak bener sih gak sholat. Tadi Bapak Ibu sudah direnovasi, ini masih asli. Asli zaman Utsmani. Inilah rumah Abu Bakar. Nggih. Enggak asli niki. Nggih sampe tak dituno ngarepe. Ini dibangun tahun 1250. Asalnya cuma petilasan-petilasan saja. Kemudian zaman Utsmani, awal Utsmani itu 1250. Kalau zaman Rasulullah meninggal itu tahun 632. Zaman Abu Bakar 634.
Jadi seketekan nama itu cuma ada petilasan. Tahun 634 ini petilasan-petilasan saja. Cuma berupa batu-batu gitu. Nggih. Bahwa ini adalah rumah Abu Bakar. Kemudian tahun 1250 baru dibangun masjid ini. Jadi umurnya pirang tahun ini? Sekarang kita 2750 tahun. 750 tahun lebih ini. Nggih. Paham ya, lu? Kata pokok ya. Nah ini 700. Ini dulu sama Abu Bakar itu kalau Idul Fitri sebagai presiden, sebagai khalifah, dia di rumahnya sini. Pokoknya sembahyang di sini kiwis. Sembahyang Idul Fitri, Idul Adha. Paham ya? Oleh karena itu, alhamdulillah kita pernah menginjak kaki di tempat yang dulu diinjak oleh Abu Bakar. Allahumma amin. Kalau tadi tanah yang pernah diinjak oleh Sayyidina Ali dan sahabatnya. Kalau ke Raudhah, tanah yang sering diinjak oleh Rasulullah. Loh, ngono lho ya. Allahumma amin. Mun tak delok sampean wis kesel ya luwe ya. Ya wis. Mun ngatena, kalau ada sumur di ladang, boleh kita mandi bersama-sama? Artinya sama waktunya, bukan sama itu. Waktunya yang sama. Kalau ada umur di ladang, boleh kita bertemu lagi? Ya, apa sih kamu? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi? Ayo mandinya habis apa? Kalau ada umur panjang, ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus sama. Siapa kita? Lurus sama. Lurus Saba. Luar biasa. Lurus Saba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang, pulang, pulang. Ayo mpun. Ayo. Mpun langsung. Saya mengingatkan lagi bahwa ini masjid. Nanti kapan kita masuk ke masjid ini? Ini namanya Masjid Khomamah. Masjid mendung karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di sini dikabulkan hujan deras sampai di Madinah ini banjir. Makanya ditandai dengan Masjid Khomamah, Masjid Mendung, ya. Lah di Indonesia mega mendung go jajan. Tapi di sini Masjid Mendung adalah nama sebuah masjid. Nanti kita ke Masjid Ali dan Masjid Abu Bakar, oke? Okay? Allahumma shalli ala Muhammad. Allah
La ilaha illallah, 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 wa ala nabi salamullah, la ilaha illallah, wa ala nabi salatullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Al-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatiha. Apa Ibu melewati kebaket melewati makam Rasulullah, maka kita baca sholawat pelan-pelan gih. Jadi yang kubah hijau bawahnya adalah makam Rasulullah, yang kubah perak bawahnya adalah mimbar. Antara kubah hijau dan kubah perak raudhatun, ada raud ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Paham gih? Antara kubah hijau, nah, makanya di sini kita terlalu dekat karena hanya 50 meter nih. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Habiballah. Ya Habiballah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Khairul Anbiya. Ya Khairul Anbiya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Safwatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Khairul Anbiya. Ya Khairul Anbiya. Wal Mursalin. Assalamualaikum. Ya Aba Bakrin. Assalamualaikum. Ya Umar bin Al-Khattab. Al-Fatihah. Ya kana. Monggo. Ayo terus.